bukan Syafiq Ahmad tetapi Daniel Amir yang Nafuzi Zen mahukan. Baru-baru ini juga desas-desus bahawa Ketua Pegawai Eksekutif KDAFC, Amal Idris Ali dan Ketua Jurulatihnya, Nafuzi Zen berbincang dan merancang kemungkinan 2 atau 3 pemain baharu akan dibawa Julai ini sedang hangat diperkatakan. Timbul desas-desus menyatakan Kedah ingin membawa semula penyerang kedua Johor Darul Takzim, Syafiq Ahmad yang menjadi antara nama yang disebut-sebut akan dibawa masuk ke pasukan utara itu. Pemain kelahiran Pulau Pinang itu juga sebelum ini pernah dipinjamkan ke KDAFC bagi membantu skuad Sang Kenari menempuh musim 2022. Selain pernah menabur bakti di Bumi Jelapang Padi pada musim 2015. Seorang pengguna Twitter, Juan Budiman pada Selasa membuat ciapan seolah-olah memberi bayangan bahawa ada pemain Harimau Selatan yang akan berhijrah ke Kedah. Apatah lagi, Juan bukanlah calang-calang orang kerana dia merupakan antara individu yang rapat dengan Tunku Mahkota Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim. Turut memetik nama pemain tengah pasukan Gergasi Selatan Tanah Air, Muhammad Daniel Amir Nur Hisham sebagai salah seorang pemain yang berada dalam radar pemantauan Nafuzi. Pemain berusia 26 tahun itu mendapat julukan pemain berkaki kaca oleh sebahagian peminat di Twitter. Ekoran dikatakan mudah mengalami kecederaan meskipun dia memiliki semangat dan kesungguhan tinggi dalam mempertingkatkan prestasi di padang. Pemain tengah itu kurang mendapat tempat dalam skuad JDT dengan hanya memperoleh 106 minit permainan dengan 1 gol menerusi 4 penampilan sepanjang musim 2022. Kemasukan pemain baharu dalam pasukan hijau kuning pastinya diharapkan dapat membantu memulihkan kariernya di bawah bimbingan Nafuzi. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.